Baik, Proton menawarkan hadiah bernilai lebih RM100,000 dan menjemput orang ramai untuk mengundi nama SUV pertama Proton. Undian dalam talian ini akan berlangsung selama satu bulan menerusi laman Facebook rasmi Proton dan dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa sebarang pembelian diperlukan. Baucer hadiah bernilai RM100,000 akan dibahagikan kepada para peserta sebagai tanda penghargaan, manakala 5 pemenang utama akan dipilih berdasarkan makna terbaik yang diberikan di sebalik nama yang mereka undi. Pakej hadiah yang bakal diterima terdiri daripada pengalaman bernilai seperti undangan eksklusif VIP pada majlis pelancaran serta diberi penghormatan untuk menjadi antara orang pertama memandu uji SUV tersebut. Sekiranya nama tersebut dipilih, seorang pemenang bertuah akan menerima hadiah pakej pelancongan 2 orang selama 4 hari 3 malam ke Hangzhou dan Shanghai termasuk lawatan ke ibu pejabat Geely. SUV pertama Proton adalah model pertama yang dibangunkan bersama Geely. Ia merupakan SUV premium pertama bagi segmen C yang dihasilkan oleh jenama automotif Malaysia. Ia juga merupakan salah satu produk yang bakal menaikkan nilai jenama Proton pada tahun-tahun yang akan datang. Tarikh tutup undian ini adalah pada 30 April 2018 jam 11.59 malam. Pemenang akan diumumkan sebelum tarikh pelancaran SUV pertama tersebut.